panggilan dia mau pemosif dengan ngone ubeda antai jurus lantas ini yang boleh kandang ini jamak-jamak ini kemungkinan di menebliya kan biasalah di menebliya yang montor dengan tua telai arah idap kaji mantan tau gak si bapak mosif tiang si kaji mantan karan bodi montor. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Sementara masih hidup, alhamdulillah kita isilah umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Para hadis sering sebut nasi al-maqulah singana khairun nas mampola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang dikurniakan Allah Ta'ala umur panjang serta berbuat yang baik. Jadi tetap mudah-mudahan kepada berniat berusaha untuk selalu berbuat yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Apakah di rumah, di luar rumah, kita sedang di sawah bertransaksi di pasar, nanti bagus doang pogan tai itu pogan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Kita aji ya apa yang dibawa oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW lewat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang berbentuk ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ada juga namanya hadis qudsi itu dari Allah atau ucapan beliau ya dari hadis Rasulullah SAW. Tapi bukan dari hawa nafsu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berbicaranya bukan hawa nafsu tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah kita aji dan mudah-mudahan kita bisa amalkan semua atau sebagian ya paling tidak al-usru ya. Marak manik ulama di dalam kitab Zubat fa'mal walau bil usri kazakati. Fa'mal walau bil usri kazakati. Beramal engkau sekalipun 1/10 daripada ilmu itu seperti zakat. Nah, tapi zakat yaitu tesugulang 1/10 daripada hasil panen. Nah, demikian juga pengaji. Nah, seolah-olah pengajiannya tepanen. Tepanen, temata, tembau ya. Nah, hasil daripada panen kita itu dari pengajian sang dek bau 100% terkait mana-mana 1/10 ya. 1/10. Mudah-mudahan bau tak malang jemaah sekalian. Nah pengajian itu biasa. Mungkin arak di antara pelik daripada wah hafal ya, hadis-hadis ini. Atau sekalipun tidak hafal sama sekali tapi masih dibayang-bayangkan, masih didengar-dengar, masih terngiang-ngiang di telinga ya. Siwah daripada dengar lekan beliau al-maqulah. Atau kan dari orang-orang lain. Atau baca sendiri ya. Karena bakat bagian masing-masing dari manusia ini wakruan dengan insyaallah taala yaitu dengan tijan insyaallah taala sebelum bacana kitab hadis ngapalna ya atau diingat-ingat. Nah kebetulan hadir lek malam niki ya pas ya. Ngapalku hadisnya udah pada umpama alhamdulillah ini temun arak si apal malah lebih luas pengetahuan penauk pelingi daripada si hadir ini tiang sangat berterima kasih. Bukan merasa risih atau merasa iri, ndak. Malah berterima kasih. Nara, umpama bareh ngas pengajian, leka laik tiang wapal hadis ini. Wah ngamalang ku endah. Masya Allah, terima kasih. Ya. Tiang niki sekalipun tiang baca, masih belum pengamalan dengan maksimal. Nanti. Kalau tak malang, umpama masih seperpirah kan nanti. Mungkin 0.1% lah pengamalan. Ada yang lain-lain bagian ya mas kalian. Ya. Lamun arak tijan insyaAllah ta'ala mau itu amalan bersyukurlah kepada Allah. Taufik hidayah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sang narak nikman amalan marilah kita coba-coba amalkan. Kita tahu bahwa masing-masing manusia nikian insyaAllah ta'ala pengamalan ilmu. Pada marah misal rezeki enak. Dimaklui rezeki dengan separuh. Kadang-kadang pelit ya. Dia milih ngamalannya.
dengan santung-santung rezekina sekedar kena katan lalu kawat duit dua naya umpama mau rezeki 10,000 ya sehari lalu si jiwa pengamalan jud si dengarnya jud atau karam atau apa isar kawa yang amalan 5,000 5,000 kakan 5,000 ku amalan arak dengan nol arak dengan mau 100,000 1,000,000 mau nes jelo lalu dia ngamalang apalah hatinya kayak itu. Nah demikian pun ilmu jadi pengajian ini biasa ya, mudah endah lalu kering pengamalan apa. Bismillahirrahmanirrahim kalam Imam Nawawi rahimahullah taala bab fadli da'watil muslimin wal fuqara wal hamidin. Nah itu judulnya oleh Imam Nawawi kelebihan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala orang muslim yang lemah-lemah. Namun kita fisiknya lemah, darah balung nanti. Ulasna dekna menarik lah dari segi fisik. Lemah ekonomi, lemah pikir dan sebagainya. Wal fuqara. Jadi arah doang bimbi desa. Di mak tengena desa maju, desa sugi-sugi, lagu arang doang nama parkir itu. Di mak Amerika, karena ini negara maju, ya. Sugi-sugi dengan itu lagu arah nama parkir. Saudi ngono endah, Lek pelosok-pelosok, karena lek Gasim, karena ibu kota besar, no? Penghasilan besar, lagu arah berkut dengan parkir itu. Jadi dengan sugih kaya terutama sekali bulan Ramadan, nah, kebetulan anak saya tiang wah tenaga kerja itu jadi supir, tenak nasi majikan nak bosnya no, deh supir anak truk jauh korma jauh kepeng, lalu tiba pelosok pelosok mana dia tahu dengan miskin, kebagian kepeng, kebagian korma, negara kaya nanti lagu Arab miskinnya. Namun itu aja mula negara ntar miskin, nanti lagu duit dengan sugi henda. Tiba ntar miskin negara ntar lagu duit dengan sugi. Di Indonesia duit dengan sugi henda. Lagu cuma ndak nampak, tapi itu nampak disebabkan karena negaranya miskin. Ya, nengulang. Lagu mimpi pada tu. Seperti itulah. Allahu yabsutur rizqa ala man yasha wa yaqdir. Allah lah yang membentangkan rezeki bagi orang yang dikendaki dan dibatasi. Nah, sehingga ijan si Allah Ta'ala luas rezekinya, luas mau. Ijan si Allah Ta'ala terbatas, sangat terbatas rezekinya. Nah, bagian lagu inti jemaah sekalian di depan Allah Ta'ala iman dan takwa. Sukumbi-kumbi kayana ampun dina amalang, dina beriman, dina amalang ketakwaan darah atina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Araan dengan fakir. Dengan pagi, budi-budi papa, turun di rumah sugul-sugul, segala lalu ngendek-ngendek. Malah di sisi Allah Ta'ala itu lebih bagus. Budi keutamaan dan kelebihan. Jadi, wal khamilin. Nah, arti khamilin orang-orang biasa sembunyi, nyebut. Ya. Tidak begitu dikenal orang. Nyebut, tepuk-tepuk, balik, jarang, sugul. Nah, lalu dengan dipaham, dengan jokan. Dia nuah sebuli tuan. Dia nuah berdaya barang dengan berdaya barang batu terus kecut. Lalu dia tahu orang itu mungkin lebih senang dengan Allah Ta'ala. Ya, kurang senang dengan manusia kadang-kadang. Apa arti senang dengan Allah Ta'ala? Baca Quran, berzikir. Ketimbang karena berdaya barang batu, barang kadang-kadang ngumpat. Bicara-bicara yang tidak ada guna manfaat dunia akhirat. Nah dengan si nyebut ini sangat punya kelebihan keutamaan di sisi Allah SWT. Nah itu sebagai orang Islam, lamun narak si ngenu-ngenu nanti harus dihormati. Oh hormati. Tak ingin doa nih dah. Lamun narak ada peluang umpama untuk bangunan masjid. Ya. Nah iya tak tengendeng doa. Ya. Rezeki hujan darak iya tak tengendeng doa. Malah dalam hadis Rasulullah SAW. Wahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Tiadalah engkau dibantu Allah Ta'ala kalau bukan karena adanya orang-orang lemah. Dengan lemah ada kuyal beli becat makbul doa-doa. Kisah insyaAllah SWT. Nah marah. Ida marah tiang si gagah-gagah ini sulit makbul doa. Si gagah ini. Jadi kadang-kadang orang yang lemah itulah yang lebih makbul doa.
Tidak pada salah sangka. Dan ya Jerusalem jaga gagah ya. Pecat doa belum tentu. Belum tentu. Nah inilah cara hidup dan jemaah sekalian. Nah, sehingga ayolah kita bareng. Ayolah kita bersama. Sama-sama sebagai hamba Allah. Dan marilah kita bergaul dengan cara yang baik. Ada siapapun orangnya. Ya, selama masih tidak pernah mengganggu orang. Nah ya judulnya pihak nasi Imam Nawawi ini. Nah tentu dengan dalil ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala wasbir nafsaka ma allazina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka. Nah niki jemaah sekalian mungkin wah tadi lah lagi diulangi di mimpi. Sabarkanlah dirimu hai Muhammad. Jadi khusus nih ayat nih perintah tipe Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu umum tipe kita pada selaku. Kita hendak jadi umat pada sabar. Bareng-barengilah dengan malazina ta'una rabbahum dengan si taat berdoa, taat berwirid, sembahyang subuh dan di waktu tinggalan, qabliyah subuh dan tetap ya di sore hari, di pagi hari sembahyang asar. Ya pokok sembahyang lima waktu tetap. Malah arah di gawe nendah duha. Hai Muhammad, sabarkanlah dirimu dengan orang kayak itu ya. Yuriduna wajhah. Orang itu semata-mata yang mencari zat Allah Ta'ala, keredaan. Dengan si meta keredaan kepada Allah, ya pada waktu kumpul, perintah langsung nih. Malam dapun subuh turun ayatnya. Nanti dalam bahasa tafsir, usul tafsir, karena ayat laili sih nanti. Ayat laili itu ayat diturun di waktu malam. Turun waktu malam. Nabi utam dia nih ke meta nih. Dengan ngene ini sini pacu taat bersabar sugul dak Nabi telekan gedena jalan-jalan di apa di jalanan Madinah dulu tahu-tahu lekan jauh minta nasi Nabi Rasulullah ada kerumunan ada dengan kumpul-kumpul terus arak suara seperti suara apa nasi bedang ini tawon atau tabuan bedang girang minyak bali le kayu betelur itu apa dan cerita ah bonang apa pada bahasa kan nah bersuara kan ya lemun kelep nih nah jadi seperti suara itulah terdengar dari kejauhan oleh Rasulullah terus beliau mendekat demi rapat aku Nabi terduduk daku dengan lu teruslah maju Nabi temani arak kedengaran dengar musik kelenganku sendiri suara muing-muing-muing jadi ku paham apa kira-kira pada gawe pak pada baca kami berzikir ya Rasulullah kami berzikir ingatkan Allah SWT ingatkan jasa pelunggu apa manik alhamdulillah bedait aku bareng dengan si terperintah aku insyaAllah ta'ala aku terperintah insyaAllah ta'ala coba beda dengan si rajin berdoa di malam hari di siang hari, di pagi hari, di sore hari, berdaya. Bacaan itu saya. Nah, kusabar itu tepuk bareng-bareng. Ayo lanjutkan zikirnya. Nah, lanjutnya. Sekalipun tidak riak-riak zikir, tapi yang penting berzikir. Nah, zikir itu, ima sir, wa ima jahar. Bimbi pada nanti. Sir, entah kita doang. Nah, iya, dengar si batur, namun jahar baru dengar si dengan lain. Sama aja. Bil lisan, au bil qalb. Zikir dengan lidah atau zikir dengan hati. Lamun bau de dua ana dia paling abdal. Paling abdal zikir adalah zikrul lisan ma'al qalbi. Nah, lamun berbaik sapu atau sai antara dua dengan hati itu lebih bagus. Lalu ande kan dia tahu zikir si hati mara kelas itu ni. Lamun lidah ja tahu itu lantaran arah sifat-sifat kajiman. Nah, dengar doang kata zikir si batur ampun tergeger. Dik terculuk lah mau dengar. Beli angkat-angkat berzikir. Nu bagus dan mereka dengan arak suku dengan ngelapor tiba ulama dengan soleh. Kan dik tiang tahu dik tiang ini gen zikir si atin tiang entah elak doang. Elak doang tiang berzikir lagu di bawah datang hati. Apa isi ulama syukur tiba Allah tahu. Masih ada salah satu anggota badan yang mau berzikir ingat kepada Allah Subhanahu. Di makna elak tu berzikir syukur lah.
pada akhirnya nanti nikmat nyambunglah suara lidah sampai hati. Nyambunglah cara-cara ulama macam itu. Silakan situ, mau dengan hati, mau dengan lidah, asal orang lain tidak terganggu. Lagu bagus dan zikir lagu dengan lain memang lain kelas, kelaslah lain. Nah inilah dari Al-Quran teman sekalian. Berarti orang yang bersembunyi, tidak mau dikenal orang, tapi tetap berzikir. Nah ya beda, Nabi itu ada perintah, apalagi kita. Nah alhamdulillah, termasuklah ini zikir. Ya, kepada sabar ngaji. Sabar enggak? Ngaji. Alhamdulillah syukur pada ngaji tetap deh, itu kepada sabar-sabar. Sabar. Mari kita dengar. Nah mudah-mudahan baru terpraktikkan bareng kita masing-masing. Namun dengan sitaatmu pokok sindikman padam ya, hilang perasa padam tetap lidah bergerak usahakan lalu cuma itu kan lain cerita lagi berarti belum sampai sana lah kelas ya kelas beda-beda kelas ya. Jadi arah kelas di sisi Allah Ta'ala namun dengan si pacu lalu tentu kelas tinggi namun kelas cerita aja berkelas rendah ya mungkin ukuran sekolah saya masih PAUD dari itu nih ya, masih kelas apa PAUD ya sambil berjorak-jorak PAUD no play group nih ya. Pendidikan anak usia yaitu kata lainnya yaitu play group apa di play group pokok kelompok-kelompok anak main-main kendeker main bola ya nah jawa no nah jadi itu kelas dari sambil berjorak-jorak zikir kan arak bulaya kabupaten zikir nih mendarat topat ya kurang seru. Marak cerita pada zikir rizik. Lamun kacang dah kelepak nasi dengan si Ibn Hajar jarang lalu. Bukan Tuhan dila apa dia. Manuk orang awam kalau jauh mulai jauh sakit aku lagu sehat aku. Lamun manuk dia sehat, lamun kacang dia kurang sehat. Aku. Ini rubahlah. Di awal mula ni ini begini. Lamun awal mula ni ini. Awal-awal, ini ibtidak sih nanti. Artinya ibtidak mulai. Namara anak berusia si sekolah PAUD berjuara. Ada orang berjuara nih ngombe. Lagu-lagu lamun wah TK lain sifatnya, wah MI lain, wah terus sanawiyah lainan kelasnya berubah, wah aliyah berubah. Nah lamun wah ma'had ya alim wah. Nah itulah jenjang. Nah ini tergantung bagian yang dilakukan Allah. Wah sampai perguruan tinggi, wah mahar masih telan. Dia milih lu zikir lemun dia nak soto jangan manuk. Nah, berarti masih kanak-kanakan orang ibadahnya masih kelas kanak-kanakan, kelas PAUD lah. Nah ini terberusaha itu kemasan. Nah, itulah ayat Quran hanya satu disebut tapi banyak ayat Quran lain mengenai kelebihan kita berzikir. Ya, uzkurullah zikran katsira. Uzkuruni azkurkum man Allah Ta'ala. Ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat kepadamu. Ya, manik Allah. Ya. Uzkuruni indar raha. Pada ingat dia aku pada senang ini. Azkurkum indas syida. Aku mengingat pada apabila dalam keadaan susah. Waktu untuk senang dia temili ingat Allah, namun dia susah dia milih gemas ke Allah Ta'ala mengingat kita. Ya Allah, tolong kaji susah, kaji sakit. Dikku gemas menolong anta. Anta selayak memolah, dik mengah ingat-ingat aku. Benungka mengingat aku sama sakit. Dikku milih ingat anta. Kira-kira menolah. Ayolah, mari jemaskan. Kita berzikir, ingat kepada Allah SWT. Kalaupun teman yang suka berzikir, ayolah kita bersabar. Sabar. Ya. Barang-barang, kalaupun tidak sabar, paling tidak senang. Senang kepada orang yang berzikir. Nama rak ngaji ini, ya alhamdulillah pada senang hadir. Kalaupun umpama ada kesibukan atau kurang sehat dan sebagainya, ya dek pada hadir, aku senang. Tak pada muni, dek kudu menang dengan ngaji-ngaji ini. Ini bahaya. Patah lik, manik namanya. Binasalah engkau. Kun aliman, au muta'aliman. Aw mustamian, aw muhibban. Wala takunil hamzah patahli. Ya jadi dengan alim berusaha lah. Jadi dengan alim, ngamalang imuna, terus apa nak ngajar. Atau muta'alim. Nah, dia jadi dengan alim ngaji. Ya.
Ngaji artinya jauh kitab kan. Dia tahu baca kitab, dia tahu baca kitab, umpah dia terbedui kitab. Ya, kitab apa, dia terbedui. Dia tersempat beli, dia umpah. Dengarlah, mustami. Ah, dia tersempat kita kitab dia terbedui, tentang ajaran dia tertahu. Terus kemudian berdengar dia tersempat, au muhibban, senang-senang. Cintailah orang-orang yang suka berbuat baik. Pala takun yang khamisah, tidak jadi dengan kelima. Alim di, ya, lalu bete kitab di tahu, berdengar-dengar di, demen yang dah di. Masya Allah, patah lik, binasa langkau. Binasa dunia, akhirat. Makin hadis jemaah sekalian. Al-awwal wa'an Harisah bin Wahbin, radhiyallahu anhu, riwayat daripada Sayyidina Harisah bin Wahab, radhiyallahu anhu, Paul beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala uhbirukum bi ahli jannah, miliki kubada dengan si paut pantas dan taman surga. Jadi isin surga. Ini tentu namun terketuan idapada ni selaku milih taman surga, apa jawaban dah? Mbik ke dah? Oh, milih. Nah, namun pada milih, ayolah bersifat seperti sifat apa yang disebutkan oleh Rasul sama-sama. Samsakat berusaha. Dikman, ayolah mulai. Ayo mula, mulai. Nah, apa kira-kira? Tiang sendiri, dikman, bau si tiang masih. Kita coba berusaha. Biahli jannah, tentu jawaban. Miliki kubada dengan penduduk surga. Tentu jawaban para sahabat, meran, ya Rasulullah. Bala, tentu. Kullu da'ifin. Tanda-tanda dengan isi surga itu dengan lemah. Dengan lemah. Yang lemah, lemah fisik, lemah ekonomi, lemah pikiran dan sebagainya. Itu tanda-tanda orang masuk surga. Aku pacu sembahyang kan ini. Namun tidak fisik saja. Apa basitin deh? Perekok-rekok. Marak nyambuk kewat. Ini model fisik bengkok-bengkok. Lalu nyambuk si kewat itu ya manis nih. Araan nyambuk si jenang nanti manis. Lalu kamu nyambuk kewat atau nyambuk si bengkok-bengkok no. Mungkin nyambuk apa nanti? Nyambuk coklat. Nyambuk coklat, namun lengi potongan manis. Dia beri tolang. Terus mah manis. Lalu namun beli nyambuk coklat no. Tolang doang beli, terus nanti manis. Kira-kira ngano atau nanti? Nah seperti itulah jelas sekalian. Kullu da'ihib manikal surah. Yaitu dengan si beriman, takwa kepada Allah Ta'ala, lemah, lemah fisik, lemah ekonomi. Mudah da'af, apa buruk da'if manusia lemah. Mudah da'af dianggap lemah oleh orang. Aduh, lu sekenuk ini, lu bau ketok, andara atau bau harapan ya. Tersuruh ngajaran dia tahu, tersuruh tai nyiur dia tahu, di mana temulain akan kenyaman, coba sundik milih. Dia milih tak, darat tak nak tahu. Dia anggap lemah. Lalu sembahyang pak. Wirid pak. Munduk, leka. Nah inilah tanda-tanda orang penduduk surga. Bermarat tiang di iman sebab jadi tanda surga. Itu gagah soalnya. Montor itu bagus. Tak masuk surga. Nah anulah kira-kira. Lagu anak ulama. Nah, silakan bergagah-gagah. Tapi hati merendah. Badan gagah, tapi hati merendah. Nanu sebagus. Tidak lalu koyo surana lagu lah sombong hati. Selaput dengan celaknya. Lalu nulis jelas saleh pacu. Lagu darat dengan kena, dik bagus. Nah, ya si ulama. Pakailah kain yang paling halus, mahal. Tapi hati tetap merendah. Tidak kadu kain robek, nanti neparan aku wali si dengan. Nanti nebau jadi kepala. Ini ada separuh dengan. Nah ya, lekan ayat singana. Ya. Ya Bani Adam, kata azalna alaikum libasan yuari sawatikum warisa. Wali basut taqwa, lalika khair. Pakaian takwa paling bagus. Bagus pakaian tak, lalu tetakwa. Bagus. Lengi pakaian tak, tetakwa, bagus.
Nah, lengai pakaian tadi tak tahu sangat di bagus. Dobel lengai nanti. Dobel lengai. Di pakaian lengai tak kuanan di. Bagus pakaian nak di takwa. Entah bagus ulas. Ulas doang bagus. Nah, no modern sebut ni si ulama. Jamalul wajhi. Ma'akul bihil nafsi. Kalkindil ala kuburil majasi, majusi. Bagus ulas dengan muka nak gagah kantang. Pakaian nak bagus. Lagu artinya lengi. Marak misal dila. Tertuluk di atas kuburan majusi. Apalah artinya gunanya dila. Lagu di dalam dengan majusi. Penyebah artinya. Nah, sekalipun tersederhana-hana, tapi hati yang paling penting. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum wala yanzuru ila qulubikum. Nah, ini dengan kelas hati ini, artinya kelas hati ini, hati yang lebih diutamakan, diperbaiki. Kita coba berusaha lah, perbaiki hati. Ngumbi-ngumbi zahir, hati yang paling penting. Nah, bagus zahir tak? Lebih bagus hati. Timak kurang-kurang bagus zahirnya, baru hati yang penting. Nah, itulah pandangan Allah SWT. Nah, ya ada tanda dengan penduduk surga setelah beriman taat, kullu da'if, lemah orangnya, mutada'ab, dianggaplah lemah. Ya. Lagu model no dengan si lemah no, tapi kita pacunya taat tadi. Ya. Lau yuksimu Allah la'agarrahum. Andekan nak coba berdoa dengan no, angkat imanah, pasti nak kabulang doa insyaallah taala. Dengan singno doku pecat tak kabulang doa insyaallah subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan karena makbul doa itu. Angkat yang menarak yang doa li tiang, doa yang diri wah. Lebih makbul doa antar pribadi daripada dengan doa yang kita. Lamun muni ngene pindah alim, ndik paling. Timak paling dah ndik mantap kumpul doa. Doa diri. Harus sila kita awam ya. Lagu lamun dia nak makbul tak salah ngaku ni. Lamun dia makbul darak gawe na jadi selalu. Lagu no guru ni sedengan semalam lalu ngajaran. Tengendeng doa dia nuah makbul makbul doa na. Berterserah tidak sesalah sih tengendeng doa ni aku. Ngono kan mudah jawapan. Mudah. Nah no daku dengan si guru kah tidak tahu. Bih gana ulas dan kita tahu. Tapi pribadi kita cobalah berusaha perbaiki hati dulu. Ka hati dewa. Itu tidak ada. Nah yang pun Rasulullah mani at-taqwa hauna. Di itu ana. Itu dalam hati. Yang mani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbaiki. Kalau luar silakan perbaiki sebaik-baiknya, tapi lebih baik yang dalam. Di mata periri awak dan wah mulang ngeno potongan. Ya, maratian apa-apa pakaian di sini gagah, mula ulas sendiri gagah. Lekan tiang masih beci, celak-celak nak sumpah nak tiang sinak tuan tiang. Lalu inan tak apa-apa kan? Elok bedang kita tu. Kadang kurus tiang lain beci ini. Kurus yang menjadi manuk kudagang darat dan beli-beli antang. Inan tak mending kena bawa antang. Yang temuni sidam ya aku ngeni. Kan baru doa. Karena kanak lu akalnya entah ini. Tahu doang menjawab. Arak dengan gagah manusia ini. Lemuk tengah lah kan. Anak ini inges-inges. Inges-inges anak-anak ini manusia ini inges. Arak bedeng anaknya lagi. Berarti yang ini ya girang melepas todok lagi. Maka lagi ruang sidam. Sementara ya putih-putih gagah merantan nuras lagi. Dengan toa, maka angka berbijakan tan dengan toa ni. Din adil, semeton-meton je solah tan pihak itu je lengik sin pihak. Mana berjorak-jorak je. Oh, Masya Allah. Kan bimbiruan tu, bimbiruan anak tu terima. Ya, itu terbaik. Angka anak tiang si bodoh ni, si kawin kan. Untung dia nini tiang. Ngajumna, balok ni. Timak dengan iruan, nah habis ni bagusan ya barang aku, bagusan barang kita selaku. Nanti nak laku balik. Mending kena no, saya nganggung ya. Anak dia, nanti yang sendiri, Masya Allah, dia tahu kelebihan kelebihan. Ya, dia bau terduga-duga. Lalu dikman yang kita hasilnya bahasanya masih dikman. Karena banding dengan no, aku sendiri pin anak dikubangi.
mudah-mudahan jadi kenyataan itu tahu. Ya tetap mengaku angka mun kedo iya doang habis doang kleknan. Habis kado ayang kita. Ya. Allahu alam tetap. Kadang-kadang dia baidak tiang no Zainuddin masih di Jakarta. Ya terkait baidak yang bis doa yang adi deh mudah-mudahan au amin. Karena bahasa itu au. Au amin. Aku pacu-pacu lah doa yang adine nanti selamat lah. Kamu mudah-mudahan. Lagu mudah-mudahan kah? Insya Allah, wah beli tiket bareh jam 11:30. Ya tuh kena naik pesawat. Lagu lamun lulus ya, lulus anu tes apa nana no? Swab nana no? Dia tuh sekat nu, dia tuh sekat nu. Walhal tiket wah belinya, nu arah lagu nu surat kena nu di mana masih. Nah nengkar dan coba pia terima nana ketundik lekan monet jam pirah nengkin jam apa? Oh, setengah balu ni, on demand check in. Lagu itu lihat bandara tau. Nah, baris jam siwa ada check in. Nah, disitulah jam siwa baris ketentuannya. Apa diterima, apa tidak itu. Kita berdoa ke mudah-mudahan. Mudah-mudahan selaput kita berdoa. Kemudah-mudahan. Namun, kita berdoa nanti jam mulawah takdir. Lekan Allah SWT harus. Nah, ya marak manik Allah Ta'ala. Udu'u ni astagib laku. Pada berdoa lihat aku peka pulang. Lalu mupasir ulama, ya. Lantaran duit dengan segitu kerang kebedoan dia mah ala muradi kumbeng lagu milik menurut milikku dek milime ya milikku aku lamun ku rela siang bagi mek nengka ben nengka mek terima lamun dek lagu wah pasti lamun dek mana dek surga terima nah ya bapak Moses layak sering pada berdoa 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 kabulang masyaallah lagu cuma tok terima ya bijak milime lamun Allah milik nengka nengka terima. Memilihnya sulitnya, tahun mudi toa entah atau wahmi mati di jam ini. Yang penting kita berdoa nasibah kepada Allah SWT. Nanti dengan selemah si beru, lau yuksimu Allah, andikan dia itu bersumpah dengan nama Allah. Mohon minta ya Allah demi kemuliaan, demi ketinggian. Mohon ya Allah selamatkan aku atau selamatkan bangsa, selamatkan umat Islam, langsung dah kutabu. Nah, berarti yang kali dunia tentang corona ini dikman kena arak dengan si bau menul ini. Bah model yang kali dunia namun arak dengan si lemah-lemah ini remeh hangta. Kan kena ini? Ida doang remeh hangta. Apalagi dunia. Bahwa pandangan dengan harta, pandangan dengan kemewahan. Namun mewah dia terhormat. Lalu dimakna sebayang dengan namun dik nabudui kepeng yang dik menghormati. Nah itu salah kita, salah. Nah mungkin kebanyakan kita seperti itu. Nah mara nyanyian Ebit jadi mungkin Tuhan tidak senang dengan kita. Alam tidak mau bersahabat. Ini dong angkat nyanyian Ebit ini. Tanyalah rumput-rumput yang bergoyang. Kah kari ida ati tanyalah diri. Apa sebab Allah SWT di manbayana sedih ini corona nanti. Malah lebih bergamuk dulu malik gempa yang dah dia tahu marak gunung-gunung Merapi di Jogja gunung Sinabung di apa Sumatera masih tuang ya Allah tanya diri sendiri apalah apakah dosa apakah salah nih kita di ini kabulang lalu mudah-mudahan kan dikabulkan Allah SWT pada waktu-waktu yang terdekat. Nah ala ukurun ahli nar. Nah baru isi surga lemah-lemah. Nah arti jamak-jamak bahasa Rasul ya jamak-jamak. Kemungkinan ya demi nembliang tiang motor nu putih layak nih DR 1310 panggilan tiang bapak Moses. Tekan monek kupeta antai Jerusalem. Ini yang aku pelekan tadi. Jamak-jamak. Kemungkinan demi nembliang kan biasalah. Demi nebliang tiang montor dengan tuak telai arah idap kayu mantan tahu enggak si bapak Moses tiang si kayu mantan lantaran bodi montor tetua dah saya ikat lima ida baru beli montor nih mesti arah dia atau dia kira-kira bisa maksudin bodi kios bodi montor nih. Dek kena arak, idap kajuman, arak.
terserah aja. Lagu tiang jak haji mano. Sangenu kana. Ampu darak jam tiang lek pancor jam ni. Kan lek mai idak kulit bali. Me pulalo deh. Nengka ku suhul sang parana aku kajuman si dengan. Mula tetuku kajuman enda. Arah motor terbaru dengan. Suhul akan telar. Plat putih arah ni. Mula tetuku kajuman. Dek kusuma suhul. Tetu je aku kajuman. Lepun dek kusuma. Genah juma aku si dek dengan. Ya. Ya aning kun deh. Lek balik lek mai idak deh. Ah, me putih pak pancor deh. Nalalu ngajaran. Dek nak kajuman. Nalalu tengah. Kan cuma lalu tu. Beruk tiang tokol. Arah bekelek di kayang nak tunggu si bapak masa ini berari yang nanti aku datang pun aku datang datang itu lah datang ngone aku nganti ini aku nganti anda lalu bahasa itu lain lain pertama aku mikiran anda aja misalnya ngumbi lelah me si nganti motor penuh namun dik nasabul motor me dik dik meleka dik dimin penuh baru aku meleka. Lalu nambang motor me sekumbi lelah me genganti motor me ulik nambang ya basan lah aran ji tak kajuman arak perasaan sombong keras dia jawab Moses di dulak nambang motor dia tepu gitu mba namun dek me nambang motor me apa me kadu beli bensin coba cerewet bapak Moses kan nampak nambang anti arak si me beli bensin nengka anten dek menambang motor me. Apa sih beli bensin? Alhamdulillah arak doang rezeki bapak Musa. Demen tiang angkat di pak pancor arak dengan tiang kepeng. Oh arak aku kadu beli bensin. Selalu menopo. Oh kenang ku lelah anten nganti motor me sabul muatan ampuk me eka. Bareh lalu jauh muatan. Genom me ulik laun anti me ya. Nah arak pengalaman bapak Musa yaitu duluan si tiang beli motor ngono angkuna. Parang tiang. Nanti, bahasa anwaran jauh sepertinya beliau berjorak. Kau milu itu berjorak. Nanti, piran-piran tiang milu uli. So. Montor tiang arak. Bah, arak montor mi ini kan. Gih arak. Namun pelih ida melihat genunggang ya sila tiang juga. Yang kan ngenuk lah. Angkat. Gen tiang angkat piran-piran. Sekumbi-gumbian tiang milih angkat. Montor tetap markir di Bali. Demi jam tiang berangkat langsung nanti setang berangkat. Oh ngenun di. Ke nengke aji pira aji bensin, ya. Jadi aji pitura 100 rupiah, pitura 100 ni dia 1000 waktu no. Aji pitung 100 liter, oh pitung 100 liter, pira liter, empuk jari datang ke Bangkerang, ketuk ketik tulung dasa, apa rana tulung dasa kilo, jadi motor tiang masih 10 kilo 1 liter. Oh jadi telur dari 700 dari besan ada 2000 pira satu. Oh do pemuda ngenong kadang ku aji satu saja. Kadang ku aji 10 ribu seliter. Oh nunu jelas aku nyusah nganta. Ada bahasa beliau lek oh untuk mengakrabkan kangen ni dah maksud ni jamak-jamak dak girang gajuman dak girang bikas. Lagu tiang bikas kajuman, tahu nak aku kajuman yang pernah peringat aku. Nah marak Rasulullah, nunasan ajar tiang, tak mikirang sili, si lain tak mikirang sili. Umbiena aku bahasa Rasul, lantaran tahu nak dengan no mikirang sili. Ya kena seninak masih sili. Nah, pagi manik Rasulullah, oh tak mikirang sili, tak mikirang sili, tak mikirang sili. Andai kata Malik, anta mikirang sili nih. Yang pukul peringat nanti anda girang sini. Nah jadi tahu nalah tiang si kajuman si bapak mula saya dindik kajuman jamak-jamak Allah. Ya lah kan terberusaha lagu sekat dindik kajuman ini. Sekat jadi. Nah cara nanti jadi iya ni antara lain. Antara lain sedih dia kajuman ini. Lalu narak kotoran-kotoran lek bali atau apa na sampah tebolang. Hidang bolang ya. Nah ini arah cerita apa ya, jenudin bercerita. Memang ladir seni Umar lain. Ya. Nah ini arah Syekh Sa'rawi dah barang. Di Mesir, alim luar biasa. Ini nulak bertitel. Tarak titel nah, Syekh. Lagu murid dalam menengah jenis ini, profesor doang murid menengah jenis.
profesor dan profesor doktor. Lebaran ya. Jajar itu, nun Ustaz Ridwan jadi tahu nih. Kelam apa dong aja Ustaz Ridwan? Kemis. Nah coba ketuan ya lah. Ini lekan dia Zainuddin dia mau. Dia nak dai lagi mau cerita. Mau cerita ya. Jadi sepenuh dakuk masjid. Namun dia ngajaran penuh. Si hadir profesor, doktor, tidak ditemuni dengan biasa, tulap-tulap mahasiswa, minum doang si teman. Nah, demi nerangan dengan gaya nah hebat, bagus dengan bahasa, nah, keterangan nanti, sindik wah dengar-dengar si dengan, ya, terjelasan, nganggu-nganggu doang profesor. Nah, seolah mungkin wah dengar, biran namu talawa ahseh, bila kan namau, ida wah doang temperah laku liman, terdait ini, nganggu. Nah, dia menganggut-anggut dengan dia duduklah pengajian. Ulik. Kebetulan arak bijana ada kumilu ngiring. Nah, ngaji ini. Datang supuk masjid dengan ya begaklah perjalanan mungkin 10 berapa kilo. Supuk masjid. Sang bijana nyupir. Mentelah dulu anakku. Nih, aku melihat aku tiba jadi. Nah, sama tiba jadi, lelah nak bijana si ngaji. Loh, kan dia man-man doang suka. Ya sakit diangki, ya menceret ngumbi dengan tuan. Lalu sabar, tuan anji. Ya, kulalu ki kita, tiba jeding, dia kena palang teri. Ya, jadi menghantui lah perasaan di jalan. Ngumbinya dengan tuan ngonek lagi. Subuh daku ya, mungkin 2 jam atau 2 jam setengah lah. Tapi ketuana daku abahnya, bah, kan pergi dengan ngonek lagi. Kan sekedar menek doang. Aku menek dan selisih menek, kotor jeding nung. No. Kotoran-kotoran uwi, kotoran manusia. Ya kerosok ke bisu. Yang bisu nanti. Kloset. Kloset penuh kok kotoran. Ya aku bisu lah. Beda ngonek aku apa rana. Ampun ini bersih. Kan sara-sara degawe. Jadi dengan alim, jadi dengan lingsir toa. Masa ya pegantar. Ini anak buruk dengan ngaji profesor ngangguk doang dengar ongkat ayo kajuman aku nah iya sih keleburangnya jadi sini ngancur kajuman no rosok apa nah kloset nah angkat lemunara sini angkat tiang bareng lemunara doro bertiang bola kajuman tiang nengkane kajuman tiang nah, bareng tebolangan doro ya doang sih tenancur nanti namun dek ngono aja ini. Itu pun masih belum hancur dia. Yuk, malik. Nah, seperti itulah kita diatur oleh Allah SWT. Nah, jadi mudah-mudahan bau hancur, kajuman tenuh, rasa tinggi, rasa ujub, rasa sum'ah dan sebagainya, hilang. Mudah-mudahan. Selalu ya. Ya, terutama sekali yang pribadi. Nah, nengka ala ukhbirukum bi ahli nar milik ibadah isi neraka. Isi neraka tentu meran ya Rasulullah sahabat. Kullu utulin jawazin mustaqbirin. Syaran kedua, kullu utulin yaitu dengan keras-keras kojor di milik diperingat. Benda kau ini di milik demi milik. Jangan urus saya, urus diri sendiri. Ya. Noisi neraka ada fungsi. Utul ati ulum galis ya, keras kasar, jati. Jawas. Ya, jawas. Jawas ati nanti jemaah sekalian al jamu al manu pelit gitu. Pelit ngeno angkun bangunan masjid. Ente-ente siu walhal orang kaya. Lagu ada siu. Apalagi lamun mengisi kotak ada 500 rupiah tamangan. Isi neraka dah. Ya sugi, bangkan negua, lagu ada 500 rupiah tamangan tiba. Apa rana kotak tangan. Ini tanda isi neraka. Lalu pelit-pelit kita pada nih. Bilang Jumat, pira mau dah. Pira mau dah bilang Jumat. Pira mau dah bilang Jumat. Kira mau beli damal dulu. Semai dia deman jadi ketua panitia anu pepel ni. Orang tiang ni culuk jadi ketua. Kumena
duit kepeng. Coba anda nak kepeng sidih. Lalu pada tuntut, kepeng si 6 juta per Jumat. Kira Jumat sebulan. 4 kali 6. 24. Tuntut ya, betok kadu. Beng tenyinggak. Nah, saya sih kurang modal, nyinggak katik deh. Paling kita bank ni. Namun dia pelit, awas. Ancaman dia kan awas. Saya jadi si neraka. Bendahara masjid dia milik juga lang kepeng. Jadi biaya-biaya pemeliharaan masjid. Lalu jari masjid itu aja seperti. Jari. Mana aja surga. Teman-teman kita jadi ketua panitia namun narak kepeng. Namun darak kepeng dia kita milik. Merah tiang itu berdeman tiang jadi ketua pondok. Kepeng lui soalnya. Coba darak kepeng jadi nyedi wah tiang. lagu tak mudah-mudahan. Selaku tak lima ayat yang sebut no lagu pribadi tiang sebenarnya. Kas piraja arak nah cuma sekalian. Ya, tidak kepelit lah. Selesaikan dengan keadaan tersendiri. Ya kita tahu sendiri. Ya, namun terbudi 10 juta. Ya, sangdik nasi juta tunjuk bilang. Namang di Pak Kotak, lalu setak seket iu tersugulan. Kan hebat. Atau paling tidak satu lembar merah. Kira satu lembar merah. Hebat itu. No. Berdua kekayaan 10 juta, lalu bilang Jumat 100. Kan 4 kali Jumat, no, kan 400 amal. Berlumayan no, kelas itu. Nah, Masya Allah. Nah, isi neraka, manik Rasulullah. Yaitu utul, arti utul kasar, keras ya. Dik milih berdengar, dik milih dengar masih nasihat. Jawas ya, pelit ya. Terus mustakbirin, sombong. Sok sombong. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak keruan dan sebagainya. Sombong. Dikasih nasihat, atau aku bareng ya. Nganggap diri berdiri, bisa. Ya, baturul haq. Ya, at-takabur huwa baturul haq, menolak kebenaran. Wa izzazun nafsi, selalu menganggap diri paling hebat. Ya, namun definisi takabur. Ya, takabur. Nah, lawannya tawadu. Ya, namun tetawadu, ngangkat naitas Allah Ta'ala. Lagu namun tetakabur, ya, perentak naitas Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa sikapi. Ya. Apa yang menyelamat kita masuk surga, kita sikapi. Ya tegawe, kebiasa-biasa. Ya, biasa-biasa jalan, ya, namun narak dengan beratan di gulun dan minggir bercari. Tidak tengadam. Dengan beratan di jendara tempat ke benteng, kemudian ke minggir, takabur, jawas. Ya. Mudah-mudahan di masa ini. Muttafaqun alaih ittifaq Bukhari Muslim artinya hadis sahih. Hadis sahih pantaslah kita amalkan. Nah, berarti beruknu untuk masuk surga seolah-olah wajib kita sifati. Lalu lamun dia tersifati sifat orang masuk surga beneraka na'udzubillah. Nah, nu jauang sifat-sifat sebenarnya. Ya. Sifat-sifat si akan bakalan memasukkan kita ke dalam neraka. Jauh-jauhlah mudah. Ya merendahlah. Ya. Angkun marak pelinggih dan itu tanda-tanda merendahlah mudah-mudahan deh. Yaitu dengan arak pengumuman pengajian, suhu hadir, datang dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Nereda itu sila Allah SWT. Angkun pegawaian sederhana lah pegawaian ini. Mudah-mudahan diredai, diterima oleh Allah SWT. Utul galis aljab, galis saja kasar. Nah, nanti sebut nanti sifat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma. Lainlah. Allah. Nulis dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang sifat Nabi Muhammad. Walaupun tapazan galizal kalbi. Nah, ya karena galizal itu. Andai kan engkau kasar, keras hati yang Muhammad.
lam taduna min haulik. Misalnya orang yang jauh dari engkau, tak mau dekat, tak mau ikut denganmu. Lalu jawabnya secara mantiki ya, maka Rasulullah SAW galizan. Walau kasar, dia adalah Nabi kita Muhammad SAW, orangnya kasar, tidak pula keras hati. Lemah mulut Nabi. Cara berdakwah, namun narak dengan pelih, ya dinasehati dengan cara lunak ya. Walaupun tapazan, pabima rahmati minallah yang talau. Dengan sebab rahmat dari Allah, dari aku, firman Allah, engkau jadi orang lunak. Jadi Nabi kita lunak, ngomongnya bagus, pelan, sampai-sampai paham tapi sahabat isi omongan memang beliau orang pasir, orang manis, terus disampaikan pun juga dengan benar. Walaupun tapazan kalizal kalbi, kalau sekiranya engkau kasar keras hati, lampad dumin halus, bisa mereka akan lari dari. Nah, karena engkau bukan orang keras, ya akhirnya berbondong-bondonglah orang pada datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai tuan guru, harus bersifat seperti sifatnya Rasulullah. Nah, guru lah. Guru MI, guru SD, guru MTs, guru SMP, guru MA, guru SMA, SMK. Harus bermunak. Dengan penuh kesabaran. Nah, yang punya celuk ini, pahlawan tanpa jasa. Nah, asyik merendah, ngajar, lemak-lemak wadik sekolah. Kadang-kadang guru menyapu dah. Banyak nyapu bersih-bersih kadang sebelum murid tiba. Atau arak petugas, si tugasnya nyapu. Nah, itu Jawa Jepang tiang guru-guru nyapu. Namun dek pada milih nyapu, ajar murid. Enak murid nyapu. Namun dek milih nyapu pribadi, dek milih ajar murid, ngono-ngono ngajaran di madrasah. Buat apa? Ngajar. Ndak ngajar itu sifat pendidikan yang paling bagus itu. Nah, ngene-ngene bukan ini yang saya maksudkan bersih zahir, tapi bersih batin. Demi bersih kelas, bersih madrasah, lalu hati pada halaman sekolah, halaman hati itu harus lebih bersih. Hilang daripada sifat-sifat ujub, takabur dan sebagainya. Nah, yang kata lalu mudah-mudahan dengar lebaran jati di bawah terbita. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa? Tahu. Saya tahu hati dengan lalu awas dengan penggitaan laun di zahir. Namun hati bagus akan penggitaan. Kalau hati jelek akan penggitaan juga di zahir. Laun awas, namun pada salah aja kusili doang. Kusili. Nah, sehingga mau doang lepas kita sini aja. Karena salah. Dari saya hadis sudah baca yang tinggi. Nah, arah malah ngerti yang disebut jawas adalah ad-dakhmul muqtal fi misyatihi. Dengan mokoh beli, jalannya gaya. Anu isi neraka ini. Pelik awaknya. Terus leka nari, aku neleka. Namun nunggang Honda, apa, NMAX, karena sekolah Honda? NMAX. Honda beli, terus dia beli, lu gagah nanti. Ngadangnya dengan berhonda. Ya aku, Honda ku bagus. Dia kemilih minggir. Isi neraka ini. Nuh tanda dari sini. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Al-Muqtal inisiatif sombong. Wakil arah kata-kata kilin dah. Al-Kasirun batin. Bina sombong. Awakna pendek. Badukna beli. Lagu nuh pun beli. Badukna nuh haram doang kakanan. Ula lurar kakanan. Sinraka. Kalau nuh kepes-kepes tian ke. Lagu yang penting halal. Nah, beli lagu halal bagus sudah ni. Nah, kempes sudah lagu haram kakaknya salah. Beli tiannya lagu halal dong bagus. Bagus. Nah, intinya iman dan takwa. Ini. Nah, beli awak tak lagu iman takwa. Nah, duit kiai kiai di perjuangan udah mukoh sehat sehat. Lagu taat ya bagus. Nah, bagus. Lalu umpama salah kakaknya nampu brik tiana neraka. Akhir saya ini wan Abil Abbas sahli bin Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu qol sina Abdullah bin Abul Abbas ya. Abul Abbas aran julukanna aran pramana sahlun aran bajang.
Oh, nah, ini agak biluan hadis lebih sabar ketika marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supuk ketika arak dengan liwat di andang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ndak arak bersama-sama sahabat. Mereka itu yang rame ini. Faqala li rajulin indahu jalisin. Nah, arak daku dengan tokoh lidul dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam arak liwat supuk dengan mereka itu pihaja. Apa pendapat Mekli dengan mama ini? Ya. Taruhlah marah buruk kagah, keren kelaminnya bagus. Ya. Terus Hondana M-Mek atau apa saya aran ini? Hah? Anu Honda, no Honda, no apa? Ini yang M-Mek kan Yamaha. No Honda, P, apa? PCX depan. Hah? Hah? Honda. Honda. Dengan kagah. Dengan. Ini yang target salibnya tiang. Si dengan ngadu Honda, no ja apa gana merek na pelian si Enmek ni, lo target ya, binulak ngambil papa, aku gagah manusia, mudah-mudahan bagus hati, ngebut dengan no pelik Honda pelian si Enmek, apa gana mulai yang kejar, ganti yang baca apa merek, lagu si Raminan di bawah tengah jari, itu motor tu beli ya apa Honda, jadi ketuhanan, gak apa pendapatnya di dengan ni. Faqala rajulun min asyrafin nas, oh dengan ini dengan bangsawan, dengan mulia, sugih kaya. Haza wallahi hariyun, dengan ini, ya. In khataba ayyukah, lamun lalu midang tiba paling dengan, dinulak nawar-nawar dengan ina nu darano, payu terus. Ini dengan kakak, bangsawan Raden, Raden. Dia jawaban dengan no jawab Rasulullah SAW. Dengan mulia ya Rasulullah. Sok lalu midang lekan jawab datang no wah buka angna lawang no si calon mentua nanti. No si hebat itu. Tahu tak arti dengan lalu midang. Ini lekan jawab malah apalagi wah SMS dulu ini. Engku datang ina ngana Raden ini. Kasih apa? Sapu balik. Bersihin apa kursi. Siapa yang jaja-jaja si Mai? Lantaran temuin ke si datang ni harus dihormati dengan keturunan bagus, kaya raya, gagah. Tentu wah buka angna lawang jebak lekan ngone wah buka. Datang tentu disambut. Nah iya modelnya dengan ni. Wah insapa, insapa. Andi kata nengendeng tulung, nemerintah langsung wah gawe na perintah ni si dengan lantaran dengan muli mulia. Pemakasar Rasulullah sebentar lagi arak liwat dengan lain Malik kedua ini summa marajulun lewatlah suku dengan Malik setelah itu geruk ini baqala lahu Rasulullah bermalik Rasulullah tiba dengan si geruk Malik ini marak luka pihaja dan ini pendapat ini dengan ini si kedua ini kan jawabnya dengan baqala ya Rasulullah wahai Rasulullah hazar julun min pukara muslimin dengan fakir miskin dia boleh apa balena robek bedak atap nanti dia lah nyalin-nyalin benar asin nyalin dia ya Rasul kasihan orang ini hazar harim in khataba alaika lamula lumidal simpatang nalawang simatoa si ama ina daripada dadaran simpatang lawang penggitan simpat lawang sukiang si miskin nah si miskin nah no jawaban dengan ini mai sapa ana sapa ande katane gendeng tulung darak dengan kemas milih nulung ya orang hina nah ya jawaban dengan ini artinya berlawanan ngone dengan hebat nengka jadu manusia hina wa in kala ala isma lamun namuni dengan nun darak dengan milih denger ya orang rendahan gembel gembel apa-apa bahasanya gembel. Darah dengan kasihan orang ini ya Rasulullah. Darah dengan meta-meta ya. Dengan tuan-tuan aranan darah. Lalu si buru ngone aja leh. Tuh nyebut dia bilang bucu dengan merantik gagah. Sugih. Masya Allah. Nah kemudian. Apa? Pakola Rasulullah. Ya. Jawab Rasulullah. Meluruskan jawaban dengan si buru ini. Ya. Apa sih Rasulullah? Haza khairu min adi mislahana dengan ni siparan me nondik terima pidangan ni sekarang
lebih bagus dengan ni si barang dengan si ngajeng ni oleh 10 kali dunia. Nama Rasulullah Sulaiman, nama Rasulullah Sulaiman dia pasti ini tidak diragukan lagi. Karena Rasul sifatnya itu shadiqul masduq, orang yang jujur benar dan harus dipercayai. Parangnya anta aja. Nah, wah bapak mau sehat. Namun anta pada dengan subih doang anggapnya. Namun sih, walhal kadang-kadang dengan miskin lebih hebat daripada orang. Nah ini bandingan, ya, 10 kali dunia bagusan dengan ini, si celak ini. Bro. Nah itulah, nah ini judul si mana, nah, hebatnya orang putara. Dan rujaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutafakun alaih. Nah seperti itulah keadaan jemaah sekalian, dan yang kata jamak-jamak. Ya silakan. Jemaah terpedul Bali bagus, pedul motor bagus, tapi jamak-jamak, ya jamak-jamak, mudah-mudahan. Yang berusaha jamak-jamak, lagu terserahlah dengan mau meneliti yang kajuman, silahkan. Silahkan. Namun muning nak oya kajuman, jadi mulaku kajuman hundi, mimilinku. Sida atau anta jadi merendah bahwa anta sebagus, lagu tetap kita berusaha. Jadi dengan jamak-jamak biasa, biasa-biasa. Mudah-mudahan keselamatan akhirat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Segala amal ibadah yang diterima, kalaupun ada dosa salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cara terpiriti ini jemaah sekalian, yang sangat bersyukur kepada penubuh yang begitu ramai yang ngaji. Guru Aji Syauti Marbot menyerita yang ramai doa masjid. Nah, dia ya, sekarang no, makmur ini. Innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muttaqin. Kadang-kadang sih tetap ini ramai yang masjid dengan pengajian-pengajian sebayang berjamaah berwirid atau musyawarah di masjid tapi demi kepentingan agama kanggo ya demi musyawarah di masjid untuk kepentingan agama baik sekurusan dunia tapi dunia yang akan dibawa ke akhirat. Tidak dunia toh, silakan tidak apa-apa. Karena Rasulullah melakukan masjid itu seperti itu. Dia negeri kantor masjid. Lantaran Rasulullah dia di kantor. Dia kantor masjid sudah. Segala urusan dunia akhirat dipukuskan di masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada selamat ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka samii'un 'aliim. Ibrahim. Allahumma aftah lana turaqi wa qaddimna fid-din wa limna ma yanfa'una wa limna ma lam na'lam wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa man 'alaina. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya' wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum al khairat innaka mujibud da'wat hadil hajat munzilul barakat dafi' sayyi'at wa muqilul asrat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.